Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan unboxing sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau kemarin gua unboxing pisaunya Kogetsu knife ini, sekarang gua unboxing Whetstone itu batu yang digunakan untuk mempertajam pisau. Tapi Whetstone itu ternyata ada spesifikasinya ya. Tidak semua Whetstone itu bisa digunakan untuk mempertajam. Maksudnya tidak semua Whetstone itu bagus untuk mempertajam sebuah pisau. Ya, ini dia Whetstone yang saya beli dari Kitchen Knife ID. Whetstone ini punya spesifikasi tertentu ya guys. Antara lain adalah 200 mm nih panjangnya. Tebalnya 50 mm ya. Terus thickness-nya 20 mm. Harganya Whetstone ini 122.500 guys. Mountain Whetstone 3000 grit. Buat kalian yang tahu tentang perbatuan atau tentang Whetstone atau apapun, ini berat loh. Ini kayaknya 1 kilo deh. Serius, ini berat. Bukan kayak Whetstone yang pernah dipakai sama kakek gue waktu ngasah arit ya. Ini Whetstone yang berbeda. Spesifikasinya 3000 grit Mountain Whetstone ya. Ini panjangnya 20 cm, tebalnya ya sekitar 5 ya. Terus thickness-nya 22 cm. Nah, ini buat ngasah ini pisau, guys. Coba ya, dengerin ya. Cara ngasahnya ya. Hati-hati. Setahu gua kalau ngasah pisau itu harus salah, guys. Kalau maju, maju semua. Mundur, mundur semua. Dengerin ya suaranya. Gua gak ngerti kenapa Whetstone itu ada grit-gritnya. Mungkin tingkat kekerasannya atau apa gitu, gua gak ngerti deh. Mungkin kalian yang tahu bisa kasih tahu, guys. Kok cara ngasah gua amatir, mohon dimaafkan ya guys, karena gue suka aja ngasah pisau tapi ya gue gak gitu ngerti teknik yang benar itu gimana. Wah, lihat nih, habis diasah ya, mata pisaunya. Mata pisaunya langsung kelihatan berkilau gitu loh. Tuh, langsung kelihatan mantap. Ini kalau motong sesuatu tajam banget, guys. Coba kalau kita pakai ini buat masak ini, bisa nggak ya? Harus searah ya. Ya, jadi tajam juga lah. Wow. Ya, mungkin itu aja guys. Unboxing kali ini.
Kogetsu knife ditambah whetstone-nya. Mungkin kalian ada yang mau beli, silahkan. Yang punya hobi pisau-pisau, silahkan guys. Mohon maaf unboxing-nya gak menarik, tapi ini apa yang gue suka ya. Ciao.